Hari ini kita duduk di sini. Gak tahu besok mau duduk di mana. Ini jalan dibangun mahal-mahal juga, kenapa malah gak difungsikan? Akhirnya kan kita pakai duduk-duduk begini. Nah, terima kasih juga. Dan akhirnya komprensirnya ASB ini di jalan protokol. Alhamdulillah. Amin. Besok tanggal 2 hari Senin itu Mahkamah Konstitusi yang didedikasikan sebagai mewakili Tuhan. Apabila konstitusi negara ini sudah merasa tidak bisa mencukupi atau memberikan rasa keadilan lagi, akan membacakan putusan yang terdiri ada 5 gugatan yang jumlah seluruhnya ada 7 gugatan. Betul, 7. Ini dagelan negara Republik Indonesia. Tepuk tangan, mudah-mudahan semakin meriah, saudara-saudara. Kalau ngomong itu yang namanya MK sampai lebar jeber bibirnya, nggak ada gunanya. Bayang 7 itu, yang 5 besok Senin itu mau diputuskan. Lebar. Itu semua mengatasnamakan kaum buruh. Lucu dong. Lucu. Begitu lucunya ini Mahkamah Konstitusi. Terdahulu sudah memutuskan. Dinyatakan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law itu, itu tidak memenuhi rasa keadilan. Dinyatakan tidak konstitusional, terus diambil-ambilin lagi apa itu namanya bersyarat gitu ya. Lah syaratnya apa? Apa harus bakar menyan, kembang telon setaman? Bingung kok. Liatin aja nanti tanggal 2. Lihat. Nanti kita saksikan dagelan itu makin ramai, saudara-saudara. Lihat nanti yang dipanggil itu akan berduyun-duyun. 5 prinsipal rombongan, 5 rombongan ini mudah-mudahan besok dilancarkan rezekinya, sehingga yang dari Lampung, dari Batam, dari yang kasus-kasus tanah itu, Rempang, mana aja dilancarkan rezekinya, bisa naik bis atau pesawat, rame-rame kumpul di Mahkamah Konstitusi atas dasar undangan Mahkamah Konstitusi. Bukan unjuk rasa, bukan demo. Itu secara konstitusi sebagai prinsipal, sebagai rakyat Republik Indonesia memenuhi kewajibannya dalam menghadiri pengadilan. Mudah-mudahan masing-masing rombongan itu bisa bawa ya gak usah banyak-banyak lah, 50 ribu aja. Kebanyakan apa sedikit? Masalah ini gak sederhana, Bapak Ibu. Masalah ini karena disederhanakan, sudah membutakan mata. Saya enggak bilang kalau matamu bicak ini ora. Enggak boleh. Kita ini bangsa santun. Membutakan mata. Muka-muka bicak tenang. Sudah diputus tidak memenuhi konstitusi bersyarat kerjakan undang semangka masing-masing masyarakat yang terkait, yang urusannya tanah, urusannya perut, termasuk buruh, nasib segala macam itu diundang, diajak ngobrol, kasih waktu 2 tahun nggak didengerin. Itu putusan MK nggak didengarkan, artinya
menutup pendengaran, menulikan kupingnya. Budek. Lu pura-pura tuli lu. Ya budek tenan gue emang. Pura-pura tuli. Apa yang terjadi? Karena dia merasa punya kekuasaan. Wah sekarang lagi PD. Wah, ini negara kan presidensil. Oh, prinsilamu gue ya. Beda presidensil sama prinsilan itu beda. Itu moral hajat. Karena walaupun gimana pun juga kita sudah menganut sama-sama demokrasi. Hargai rakyat. Negara tanpa rakyat lumpuh. Lumpuh. Kamu yang sekarang pakai seragamnya petintang-petinting gagah, kalau udah pensiun ngobrolnya sama saya juga di majalah. Orang paling greneng aja pensiunnya kurang katanya, tinggal kabur istrinya. Yang sekarang udah kena gula mutiar. Ingat ya, dengan kekuasaanmu kau gunakan semau-mau pakai perpu. Waduh. Orang mengkritik rame-rame, orang peduli. Perpu jadi undang-undang, tegas sudah. Loh, terus aku dikasih tahu sama teman-teman, oh, ini pembangkangan ini mas. Ini namanya pembangkangan konstitusi kan. Lah terus kalau sudah bangkang itu diapain? Biasanya kalau kita ditegur aparat, bangkang itu enggak mau minggir, langsung diseret. Enggak, oh enak banget tembak, langsung malah enggak kerasa itu ayam. Diheret-heret dulu tuh. Kamu bangkang, unjuk rasa, enggak patuh aturan gitu kan. Langsung tua enteng. Lain hari ketemu enggak tahunya itu tetangganya besan. Kita ini bukan saudara-saudara, bukan orang lain. Kita ini saudara-saudara. Kita ini saudara. Jadi nanti besok Senin tanggal 2 ini kita jelas-jelas yang kita hadapi adalah para pembangkang-pembangkang konstitusi itu. Itu bro. Ini karena buruh punya organisasi, kesannya cuma masalah perburuhan. Kesannya. Tapi masalah pertanahan yang sejak dulu zaman POC dihidupkan lagi sekarang. Itu tanah ulayat itu siapa yang ngetik sertifikatnya? Wong itu takdir dari Tuhan, dari Allah. Kowe dilahirke nang alas kono, anak kemranak dadi ulayat. Tanyain sertifikat persis seperti gubernur Rabus, gubernur Dedeles. Gak bisa ya? Zaman POC dulu. Gak bisa sih. Zaman Hindia. Hindia Belanda sekarang lebih baik terhadap demokrasi. Loh kamu kok mau niru? Ya namanya tanah ulayat, tanyain sertifikat buat sampai mau diarius. Senyanek kiter namanya itu Pak Bayan yang bikin tulisan tangan. Saudara-saudara, polisi juga saudara-saudara. Polisi juga saudara-saudara. Yang di gedung-gedung yang sekarang lagi ngantor mungkin libur. Itu juga saudara-saudara kita semua. Cuman belum sadar isinya yang di demo buruh itu apa sih? Kok kayaknya kok demonya kok katanya gak bosan-bosan. Saya sering ditanya, Pak, gak bosan lah demo. Saya bukannya gak bosan, bosan. Cuman saya bosan ditindas. Itu belum? Belum. Ditindas kok betah. Oh kasar Pak, kalau ditindas om, sekarang buktinya banyak kemajuan pembangunan di mana-mana. Nih. Bukan itu utang. Jangan kenceng-kenceng kalau soal utang. Gampangnya gini, gampangnya. Saya gak punya duit, ini negara makmur. Gedung patung jenggelek gitu kalau bahasa Jawanya. Jenggelek itu apa? Di sana gedung-gedung, mewah-mewah, mobil bagus-bagus. Sekarang saya punya duit cuma 10 ribu. Ketika saya harus makan dua kali, nanti sekarang kemarin sore. Saya mau minta siapa?
Saya minta siapa? Apa cukup saya ngeliatin gedung bagus itu kiyer-kiyer tak lamuti? Tak dilati mobil bagus-bagus lewat itu. Ini masalah distribusi kemakmuran yang terus dianiaya, diingkari, Bapak Ibu sekalian. Kawan-kawan, kita gak akan menyerah walaupun nanti putusan tanggal 2 permintaan 5 penggugat itu mau dikabulkan atau tidak. Masalah ini tetap masalah, kecuali sudah dibongkar, diganti pemimpin-pemimpin negara ini pada saatnya nanti, saudara-saudara. Menang apa yang selesai persoalan upah? Pesangon diziarah dan aparat-aparat itu jadi backing-backingnya. Perusahaan itu sebuah pelanggaran. Ada aparat sekarang bilang, enggak. Ayo tak tentengin pabrik, tak tunjukin satu-satu. Mana perusahaan yang itu orang asingnya bodong, pelanggarannya upah minimum pidana, pelanggarannya jam sos pidana, pelanggarannya pesangon pidana. Terus yang backing siapa? Tak brecet noning matamu, cok. Kalau ada jenderal kesini merasa kesinggung, itu saudara-saudara kita yang harusnya menikmati apa yang diberikan oleh konstitusi negara itu. Apalagi sekarang konstitusi justru tidak mengembalikan hak-hak rakyat, hak-hak pekerja buruh, dikurangi. Alasannya biar yang punya kewajiban bayar mau bayar. Kenyataannya bukan semakin sadar mematuhi aturan hukum, tapi yang ada adalah justru semakin merampok sewenang-wenang. Terima kasih. Kalau saya eber-eber, saya picek-picek, saya gacok-gacoknya juga. Sampai bosen saya. Ajar! Oke, kalau begitu. Ajar, Pak! Kalau ternyata gugatan ditolak, bagaimana? Itu MK bagian dari masalah konstitusi hari ini. Dan rakyat akan menggunakan cara konstitusinya sendiri-sendiri. Bagaimana rakyat melakukan konstitusinya? Ingat, sebelum ada negara, sebelum ada pemerintahan, yang namanya rakyat, yang namanya manungsa, itu sudah ditakdirkan lebih dulu. Lah kok ini ada negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan mau lebih dari adat ulayat masyarakat. Oh, kelakon nanti hancur lebur-lebur. Berapa adat ulayat yang ada di suku-suku se-Indonesia ini? Mereka sudah sepakat merasa terancam bersama. Kemudian masalah kaum buruh, masalahnya sama. Gak ada alasan sekarang pekerja buruh tidak bersatu. Serikat pekerja, siapapun kamu yang ganteng, yang jelek, yang mencong, yang pendek, yang tinggi, yang banyak, yang sedikit, sama. Kamu adalah objek dari eksploitasi penindasan ini, kawan-kawan. Apa yang kita rasakan sama? Kok bilang sana beda. Kemudian kalau jangan deket-deket ketularan. Ini saatnya kita bersatu. Justru ya kawan-kawan sekarang dalam partai, pandai-pandailah merayu orang yang belum simpati kepada saudara-saudara. Sampai saat ini, partai mana yang sudah mendekati pekerja buruh atau masyarakat yang dalam masalahnya tentang omnibus law? Yang ada mereka adalah ego masing-masing. Dan dengan tipu daya mereka seakan-akan membela rakyat. Kerasa kan? Gayanya itu kayak mau membela. Tapi gak taunya.
Ya nanti kita buktikan saja. Apa konsekuensinya bagi pembangkang? Ketika sudah dinyatakan pembangkangan, MK itu sudah dinyatakan putusannya enggak dipatuhi, diabaikan, maka MK juga bagian dari resiko nanti tanggal 2 itu. Mudah-mudahan wakil-wakil Tuhan yang namanya tim hakim, majelis hakim, sekolahnya tinggi-tinggi, terus agamanya juga toat-toat, orangnya soleh-soleh, bisa tetap melihat kebenaran. Bahkan tidak hanya menyatakan, tidak bersyarat, langsung kalau perlu menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 dinyatakan batal karena melanggar konstitusi dengan bukti membuat kegaduhan, menyakiti hati rakyat. Ingat aja, kalau nanti jauh dari keputusan itu, berarti hakim-hakim itu ada modus. Karena sudah ada bukti, hakim ternyata juga gak mengenal Tuhan, karena banyak hakim juga ketangkap operasi KPK. Hakim juga sering dildilan. Cuman teman saya pun hakim yang bersih. Mungkin karena gak ada kesempatan. Baiklah, om, sarapannya ini tadi baru ini. Nanti gak ngau, baru roti marsan. Baik, saudara-saudara, mudah-mudahan konferensi pers ini belum aksi unjuk rasa loh, belum. Ini konferensi pers supaya ditulis. Tulis apa adanya, silahkan. Kalau seandainya ada tulisan, gerakan ini menginginkan mengundurkan diri itu, yang merasa membangkang dengan sukarela, daripada dilengserkan, maka lebih baik lengser sendiri dengan tertib, itu akan lebih baik, Bapak. Lebih bermartabat daripada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hakim-hakim ini besok sehat lahir dan batin. Lahirnya dia sehat, batinnya juga enggak segila lah, pokoknya enggak gendeng, pokoknya sehat walafiat. Amin. ASP.